Ketika seluruh dunia termasuk Malaysia sedang bertatih untuk kembali mengatur langkah selepas tersungkur dek bahana varian Delta yang mendominasi pandemik COVID-19, timbul pula perkabaran tentang tren terbaru yang mungkin lebih berbahaya. Berita tidak enak itu mencetuskan kebimbangan akan kemungkinan perlu kembali hidup di bawah sekatan pergerakan selain berlaku lonjakan kes yang menyebabkan kesesakan di hospital dan lebih banyak kematian sedangkan rakyat baru saja menikmati sedikit kebebasan. Varian baru COVID-19 yang menjadi bualan ramai iaitu varian Omicron yang dikesan oleh saintis di Afrika Selatan pada 24 November lalu telah membawa bersama pelbagai persoalan yang sehingga kini masih belum terjawab. Malah turut mencetuskan kebimbangan orang ramai mengenai varian Omicron tersebut. Mesti lebih bimbang. Sebab dia lagi kuat daripada Delta kan. Betul saya ada letak Mas Sejahtera untuk ni kan. Untuk dia scan tapi dia tak scan pun. Saya tak letak, saya dah setiap sama Manchester saya punya kan. Itu pulang pada dia orang lah kan. Langgar SOP tu pun akhirnya salah dah. Jadi mungkin bang kan, kalau kata ada sekatan balik bang, PKP balik. Setuju ke bang? Saya setuju lah. Setuju biar wabak Omicron ni hapus daripada Malaysia ni. Itu yang lagi baik lah. Risau tu risau lah. Cuma sekarang ni kita jaga SOP macam biasa. Sebab kalau untuk sekat ke buat tutup balik sebab ekonomi pun baru memula. So nanti rakyat lagi susah lah sebab saya rasa sekarang ni pun kita dah start nak balik, ekonomi kita dah nak start okey balik. So saya rasa tak patutlah kalau untuk sekatan apa semua. So kita just jaga SOP macam biasa, jaga diri apa semua, lepas tu jaga keluarga kita lah. Saya rasa lah benda ni, wabak ni takkan habis tahun ni. Siapa benda ni atas kita semua. Kalau kita semua menjaga, ada benda tu bukan tak ada, tapi kurang dapat risiko yang bahaya. Ya, nombor satu kita jaga diri kita. Setiap orang, bukan kata saya, setiap orang menjaga kita jaga kita. Jadi kita masing-masing menjaga. Jadi benda ni saya kata takkan merebak. Ni masalah yang kedua ni, masalah dia orang keluar bawa family. Dia orang tak tahu ke masalah sekarang ni tak cukup apa normal lagi, tak cukup baik lagi lah. Janganlah bawa kalau boleh. Ini anak kecil-kecil yang kata 7-8 bulan tu masih dalam tolak suruh yang dukung-dukung bawa pergi shopping begitu. Kalau kita nak pergi tak payah nak pergi bawa semua. Tanya suami ataupun suami tanya isteri. Awak nak beli apa? Okey, kau pergi beli. Tak payah usung anak-anak semua. Ditanya sekiranya pandemik berterusan dan kerajaan terpaksa membuat sekatan perintah kawalan pergerakan PKP seperti yang dilakukan sebelum ini, rata-rata menyuarakan pendapat yang berbeza. Ini saya nak cakap pasal masalah buat sekatan balik kan. Ini menyusahkan negara yang sebenarnya. Negara mengharapkan, negara kita ni kecil bukannya besar. Mengharapkan sumbangan daripada rakyat. Tapi kalau kita dah tutup pergerakan, tutup segala-galanya, di mana sumber kewangan kita? Sebab yang kalau kerajaan buat lagi sekali pada saya, kita rakyat semua akan susah lagi lah. Sekarang pun dah banyak yang dah susah semua kan. So perancangan rakyat kena buat sama yang macam tu yang biasa-biasa yang sebelum ni. Lepas tu ya kerja pun semua pun payah. So pada saya agak sukar lah kalau dia nak buat macam tu. Saya tak setuju sangat lah. Buat macam lockdown dulu lah, macam dulu balik lah. Tapi kalau lockdown macam pendapatan kalau kerajaan kena bantulah rakyat kan. Bantu tak apa. Bantu rakyat macam buat dulu-dulu okeylah kan. Bukan kata semua tak makan, semua pun makan kan. Lepas-lepas pun hidup je semua kan. Tak ada masalah pun. Kerajaan bantu semua kan.
Malaysia melaporkan kes Omicron pertamanya pada 2 Disember lalu, iaitu seorang pelajar berusia 19 tahun yang kembali ke negara ini selepas pulang ke kampung halamannya di Afrika Selatan, namun hingga kini tidak ada bukti menunjukkan berlaku jangkitan dalam komuniti. Berdasarkan laporan berita, ada petunjuk bahawa Omicron sangat mudah berjangkit. Di Afrika Selatan pula, jangkitan melonjak 4 kali ganda pada minggu lepas dari 4,373 kes pada 30 November kepada 16,055 kes pada 3 Disember. Hanya sekitar 24% daripada populasi di negara berkenaan telah lengkap dos vaksinasi setakat ini. Kebanyakannya adalah individu berusia 50 tahun ke atas. Pakar kesihatan bimbang kerana Omicron mempunyai lebih 50 mutasi dengan 30 daripadanya melibatkan spike protein atau protein pepaku. Sesetengah daripada mutasi itu pula meningkatkan kadar transmisi atau kebolehpindaan. Namun persoalannya, sejauh mana rakyat akur mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19? Masrul Malak, Getaran.